Kembali lagi di Best Best TV. Kali ini kita akan tengok orang masak. Kita tengok mana satu masakan yang paling sedap. Kita react. Ini video-video daripada TikTok. Kita tengok siapa paling sedap. Nanti kita pilih siapa pemenangnya. Watch. Oke guys, hari ini kita tengok macam mana orang masak. Kita tengok apa masakan yang paling sedap kali ini. Kita buat 5 ya lah, 5 ya. Tak payah banyak. Kita pilih 5 ya. Mana yang sedap kita react. Lepas tu kita recommend mana satu yang paling sedap. Ataupun kira pilihan kami lah, pilihan best-best lah. Mana satu yang paling sedap kan? Okey, mari kita tengok. Kita tengok pada yang pertama. Oh, jap setting kamera dulu. Right. Okey. Okey, kita pilih pada menu yang pertama, masakan yang pertama. Jadi followers gue dari divisi osus tuh pada protes, katanya masakan gue sekarang mahal-mahal mulu. Oke, gue kasih ini resep cemilan murah. Itu kulit lumpia 2.000, terus ini indomie cuma 2.5, ciluk mbak nah. Oke, tuh dia tambah, dia bilang dia ada kulit popia, ada Maggi itu dengan telur. Maggi sedap. Kalau di Malaysia ini Maggi sedap lah, ada Maggi goreng. Tengok baik. Ini telur. Telurnya beli, bukan pakai sendiri. Nah, itu sama itu. Telurnya beli, bukan pakai sendiri. Paham? Ini nih, daun bawang. Nah, pokoknya ini semua nggak nyampe cebanda. Oke, ini indominya remes. Hati-hati salah remes. Remes apa tuh? Nah. Hati-hati salah remes. Remes apa tuh? Lanjut. Sekarang lu panasin air sampai rada blebek-blebek. Nah, kalau udah lu masukin indomie yang udah hancur berkeping-keping kayak hati lu. Nah, tinggal lu masak sampai lodoh. Kalau udah. Aduh, burung kayak masa depan gua. Nah, tinggal dimatiin kompornya. Oh ya, buat yang bilang kalau gua masak di Magicom, tuh gua liatin tuh panci warna pink jelas ya. Lihat kan, bukan isian Magicom dulu. Nah, kalau udin, bumbunya lu masukin ke mangkuk. Tumplekin mie-nya, telur sebiji. Nah, daun bawangnya lu iris dulu, jangan setangkai-tangkai lu masukin. Oke, anjay jadi, belum. Nah, aduk dulu kalau udah. Lu siapin kulit lumpia. Nah, mie yang tadi lu jadiin isian. Nah, Oke, mie tadi dia sudah buat. Lepas itu dikasih masuk dalam kulit pupia tuh lah. Dikasih masuk mie dalam kulit pupia. Oke. Lalu lipat kayak martabak telur itu, martabak seribuan. Nah, sekarang panasin minyak dulu. Kalau udah panas kayak kuping pas lagi digibahin, lu masukin dah tuh martabaknya. Terus lu goreng sampai golden brown. Golden brown. Jadi nih, anjay. Asli cuy, ini enak, tapi bumbu indominya emang rat. Wow, dia buat style macam martabak. Dalam kulit pupia tuh dia letak mie lah. Maggi tadi tuh. Lepas tuh dia cecah dengan sos. Nampak sedap. Oke. Ada kurang rasa sih, tapi enak tetap. Oke, nampak sedap. Kita tengok pula masakan kedua. Ni boleh kira pemenang ni tau. Sebab dia letak tu, tengok nampak tu. Macam, woi, macam popia betul. Macam popia. Macam murtabak lah betul. Seterusnya kita tengok pula ni. Kita tengok. Hai semua, jom kita buat gini lah. Gini lah. Oke, saya pakai ini ikan bilis yang besar ya. Kita ambil dia pakai ikan bilis. Apabila kita sudah ambil isi, lalu kita bilas dengan bersih lagi ya. Dan kita cuci lagi dengan cuka. Tujuan ini supaya ikan itu tidak langsi. Oke, maksudnya ikan ini tidak langsi. Ikan ini tidak bau lah, tidak nampak rasa macam buruk, tidak bau macam buruk. Jadi dia letak cuka. Oke, ikan bilis. Bukan ikan bilis yang kering, no. Ikan bilis yang baru nih, yang daripada air, daripada sungai. Dari sungai kan? Daripada... Oke. Dan cukup dijeruk dengan cuka sudah. Oke, bila sudah kental, lalu tuh kita perah ya macam ini. Oke. Tidak perlu bilas ya. Kita simpan dah limau. Letak limau lagi. Tomato, bawang merah, halia, lada, bersama mangga. Mangga. Oke, jangan lupa letak garam. Ajinomoto dengan gula. Oke. Kita rasakan pula. Oke, siap. Kalau suku saya makannya bukan dengan nasi tapi bersama siamla. Macam ubi kayu. Okay. Itu ubi kayu. Ubi kayu doktor. Kita balik tadi pada awal juga. Ikan bilis ni yang masih mentah lah, bukan yang kering. Lepas tu letak cuka, lepas tu letak limau. Oke, saya letak rumpa-rumpa macam bawang apa semua. Ikan yang besar ya. Kita ambil isi dia. Letak garam, ajinomoto dengan gula. Ikut kita rasakan pula. Oke, siap. Nyaman.
siap. Kalau suku saya makannya bukan dengan nasi, tapi maksudnya suku itu suku Kadazan Dusun di Sabah. Sabah nih bos. Bersama siang lah, yaitu ubi kayu. Oke, dia makan dengan ubi kayu. Ini siapa boleh coba? Mau coba? Coba. Sedap nih guys. Oke, kita pergi ke pada menu seterusnya. Apa tadi itu? Apa tadi masuk tadi itu? Apa tadi masuk tadi itu? Jagung sama coklat. Oke, dia masak itu. Wih. Oh. Oke, paham-paham. Oke. Ini buat popcorn coklat. Popcorn coklat. Oke, nyaman. Tapi ini kalau untuk makan tengah hari enggak cukup nih, bos. Oke. Boleh-boleh. Senang aja, simple jadi punya menu. Jagung campur dengan coklat. Lepas tu masaklah dia. Macam buat popcorn. Alright. Oke. Seterusnya kita tengok masakan selanjutnya. Lagi pengen bakar cumi nih sama yang lainnya. Nah, sebelum dibakar, kita bersihin dulu nih cuminya. Cumi adalah sotong di Malaysia. Oke, sotong. Tahu nggak ini apa? Tuh, kotorannya dicuci aja sampai bersih. Kotorannya macam mulutnya lah tuh, sis. Kotoran kah? Coba tengok deh. Lagi bakar cumi nih sama yang lainnya. Nah, sebelum dibakar, kita bersihin dulu nih cuminya. Tahu nggak cumi ini ya? Apa? Tuh, kotorannya dicuci aja sampai bersih. Oke, nah, cuci cuminya. Nah, disini juga gue pakai ikan sebelah. Terus pakai udang juga, ini tuh. Oke, ada sotong atau cumi, ada ikan sebelah, udang. Kayaknya 140.000 nih gue beli. Nah, terus panggang aja ada ikan sebelahnya dan ada udang juga. Nah, untuk bumbu barbekyunya gue pakai yang ini aja nih. Tinggal calut aja ya yang ada di atas, diulek aja sampai halus, terus tuang ke minyak goreng secukupnya aja. Nah, langsung nih gue kasih saus di lada hitam. Olesin aja bumbunya ke ikan, ke udang, ataupun ke cuminya. Eh, by the way, panggangan oksonnya baru ya, jadi bisa buat nyate, bisa buat babi juga. Biar gampang matang, jadi cuminya gue gunting-gunting aja nih kayak gini. Tuh kan, liatnya udah matang nih. Gila. Udah matang, udah hampir masak maksudnya. Oke. Okay. Tuh, sotong digunting-gunting tadi. Supaya nampak gak cantik, ada corok-corok yang macam kena potong kan. Aduh. Terus rasa macam mau buat nih, ini gue bikin bumbu beneran enak banget ternyata. Buat kalian yang di rumah boleh banget nih nyoba bumbu dari gue resepnya. Beuh, gak ada obat ini enaknya. Cocok aja ke sambal kecap, udah paling mantul deh. Mantul deh, betul-betul mantul. Aduh, woy. Tinggal tuh ada banyak. Ada lada hijau, ada bawang, ada kicap. Apa lagi dia punya sambal nih? Cecar dengan ikan tadi tuh, ikan sebelah. Nyaman. Ikan sebelah, ada udang, ada sotong dengan ikan sebelah. Ini di rumah boleh banget nih nyoba bumbu dari gua rasanya. Beuh, nggak ada obat ini. Oh, ada limau. Cocok aja ke sambal kecap. Kita yang ada limau. Oh, ada limau tuh. Ada limau, guys. Limau, ikan. Nyaman-nyaman. Bikin lapar, nggak ada obat. Nggak ada obat. Lapar. Seterusnya kita tengok lagi menu yang terakhir untuk hari ini, menu yang kelima. Jadi gue beli Marmalade punya Floria, cuma baru ingat kalau gue miskin. Oke, karena gue gak mampu, jadi gue bikin sendiri. Ini bukan ayam kampus ya, taburin garam. Oke. Ini bukan ayam kampus ya. Pakai Harudi, ratain. Tenang, gue masih mampu beli sabun cuci tangan. Alhamdulillah sampai sekarang gue belum di-endorse. Bikin 2 adonan, becek, kering. Obok-obok ayamnya di adonan basah, terus tap-tap di adonan kering sampai dempul kayak muka cabe-cabean. Sampai dempul kayak muka cabe-cabean. Lucu banget ini abang ini, lucu banget ini. Anjay, jadi belum panasin minyak sayur. Kalau nggak ada, jangan pakai minyak urut. Panasin minyak sayur, jangan pakai minyak urut. Bener. Tunggu sampai panas. Segini udah cukup panas. Kalau nggak percaya, cemplungin aja tangan lo. Kalau udah meletok-meletok, tirisin. Biasa aja, nggak sebanyak gaya kayak gue. Nanti diketawain siapa. Jatuh yang tadi tuh. Jatuh lah satu. Meletok-meletok, tirisin. Biasa aja, nggak sebanyak gaya kayak gue. Iya, jatuh satu. Nanti diketawain siapa. Sekarang tumis bawang sama cabai. Kalau nggak ada cabai, ngaca aja. Masukin air, sorry. Kalau udah blebek-blebek, masukin ayam. Tunggu sampai blebek-blebek lagi. Anjay, jadi marah si Junet kalau lihat plating-nya. Marah si Junet.
gini. Makan bang, icip dikit. Makan bang, aduh kita tinggal dimakan nih, balik. Makan bang. Ntar, sorry kalau udah marah si Junet kalau lihat platingnya gini. Berasap lagi, masih panas-panas lagi. Makan bang. Makan icip bang. Icip dikit. Oke. Itu tadi lah menu-menu yang kita pilih 5 daripada TikTok lebih nanti kita buat lagi lah menu lain lagi kan. Jadi mana satu yang kamu pilih untuk menang? Kalau aku akan pilih yang paling sedap lah, paling menyelerakan untuk antara 5 ni lah. Antara 5 ni kita akan pilih menu ting 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 ting. Lagi pengen bakar cumi nih sama yang cumi. Lainnya. Nah, sebelum dibakar kita bersihin dulu nih cuminya. Tahu enggak ini apa? Tuh. Kenapa sedap? Ada sotong. Nah, selain cumi ada sotong. Pakai ikan sebelah. Dia ada sotong, dia ada udang, dia ada ikan. Lepas itu ada sambal. Kalau ada nasi lagi. Nyaman. Paling paling bikin menang dia apa? Sambal deh tadi. Oke, itulah kita punya pemenang pada hari ini. Kalau kamu rasa sama buat BBQ macam ini, memasak macam ini, coba try dia punya menu. Dan jangan lupa guys untuk follow, like dorong punya TikTok. Dan lepas tu jangan lupa pula subscribe, like and share video Best Best TV. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Mau makan lah, lapar.